Kalau Anda datang ke Kelantan, mesti Anda akan tertarik dengan keramahan rakyat negerinya. Dialek Kelantan itu sendiri agak sedap didengar di telinga. Apa kata kalau Anda menghabiskan masa percutian Anda dengan melawat negeri ini? Boleh tahan banyak juga tempat yang menarik di Kelantan. Di sini kami senaraikan 5 tempat menarik di Kelantan. Satu, Pasar Terapung Pulau Suri. Tidak perlu ke Thailand, anda boleh merasai pengalaman membeli belah sambil dikelilingi oleh perairan di Pasar Terapung Pulau Suri yang baru sahaja dibuka pada 17 September 2016. Untuk menuju ke kawasan Pasar Terapung ini, bayaran yang dikenakan bagi perkhidmatan bot yang disediakan adalah antara RM3 ke RM10 mengikut jenis bot yang ditawarkan di Jeti Kuala Besar, berlokasi di Kampung Pulau Suri, sambil membeli belah pelbagai juadah tradisional yang diniagakan di atas sampan dan bot, anda turut dapat menikmati panorama indah di sekitar yang sungguh mendamaikan. 2. Street Art, Kota Baru. Memasuki lorong yang diceriakan dengan street art yang terletak di Jalan Datuk Pati, Bandar Kota Baru, anda bakal dikejutkan dengan betapa kreatifnya mural yang dihasilkan di sini. Antara tema yang dapat diselami apabila memandang hasil lukisan ini adalah impian dan kebahagiaan. Antara lukisan yang menggambarkan perasaan ini adalah mural balon berwarna-warni yang berterbangan bebas di awan tinggi, motif bunga dan banyak lagi. Di beberapa sudut juga terdapat lukisan yang menyampaikan mesej berkaitan isu yang berlaku di negara-negara lain. Namun begitu, yang paling menarik sekali adalah mural bentangan permaidani di atas lantai lorong street art ini. Memang unik dan menarik untuk dijadikan lokasi berfotografi. 3. Wakaf Che Yeh. Ada dua konsep perniagaan di Wakaf Che Yeh ni. Pada waktu siang, Wakaf Che Yeh adalah pasar borong yang menawarkan pelbagai barangan asas dan basah. Bila menjelang malam pula, ia menjadi pasar malam yang penuh dengan pelbagai jenis barangan, terutama sekali pakaian seperti kain pasang dan tudung. Barangan-barangan lain yang dijual di sini adalah seperti jersi bola sepak, jam tangan replika, tuala, kasut bundel, toto dan banyak lagi. 4. Pantai Cahaya Bulan. Sebuah lokasi pelancongan yang perlu dilawati sekiranya ke Kelantan. Sangat seronok untuk bersia-sia bersama keluarga di waktu petang sambil menikmati pemandangan matahari terbenam. Lagi syok kalau anda melepak di pantai sambil menikmati jagung rebus yang banyak dijual sepanjang perjalanan dari Kota Baru ke pantai ini. Dah puas makan jagung, boleh rasa kolek atau air kelapa yang dijual di tepi pantai pula, baru terasa nikmat bersantai di tepi pantai cahaya bulan yang indah ni. Anak-anak juga boleh bermain layang-layang yang turut dijual di sini. Kemudahan seperti surau dan tandas awam tersedia untuk orang kegunaan orang ramai. 5. Rumah Api Pantai Senok. Ingin menikmati ketenangan yang tidak berbelah bagi? Datanglah ke Rumah Api Pantai Senok. Dari sini, anda dapat menyaksikan suasana penuh ketenangan lautan biru yang terbentang luas di samping pemandangan nelayan yang pulang dari menangkap ikan. Panorama ini disempurnakan lagi dengan cahaya indah ketika mentari mula terbenam. Jangan melepaskan peluang untuk merakamkan saat-saat ini melalui lensa kamera anda. Sambil menikmati ketenangan di sekitar kawasan pantai, anda juga boleh melakukan aktiviti seperti ber-BBQ atau berkamping di tepian pantai ataupun di bawah pokok roh.